Dibantu aku. Kita ada Allah. Kita bergantung harapan kepada Allah. Jangan kita bergantung harapan kepada manusia. Melalui satu perkongsian di IG, penyanyi dan usahawan popular Mila tak dapat menahan sedih apabila mendengar khabar PM Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal meletakkan jawatan. Dalam video dikongsikan itu, Mila dilihat menangis dan berkata sebelum ini dia tak pernah sedih jika PM lain meletakkan jawatan, namun kali ini berbeza. Perkongsian Mila itu mendapat pelbagai komen daripada netizen yang juga bersedih serta mengatakan Abah sudah cuba sebaik mungkin dan sudah banyak membantu. Aku tak tahu lah kenapa aku sedih. Aku tak pernah pun sedih kalau Perdana Menteri dah letak jawatan sebelum ni. Tapi mungkin sebab dia bantu aku. InsyaAllah. Aku doa sangat. Moga Allah mudahkan urusan semua orang kat Malaysia ni, insyaAllah. Angkatlah COVID ni jauh-jauh, ya Allah. InsyaAllah kita bergantung harap pada Allah. Kita ada Allah. Kita bergantung harapan kepada Allah. Jangan kita bergantung harapan kepada manusia. Kita bergantung harapan kepada Allah. InsyaAllah Allah ada. Sorry lah kawan-kawan. Tak emosi pula. Jaga diri ya. InsyaAllah Allah hidup kita semua. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.